Halo teman-teman, dulur-dulur sekalian dimanapun anda berada. Hari ini tetap menoreh ya lor ya, petani karet tetap menoreh. Kalau nggak menoreh, nggak bisa beli beras ya lor ya. Oke lor, kita lanjut menorehnya lor. Menoreh ini jadi kegiatan sehari-hari ya lor ya. Mau hujan mau panas ya menoreh. Kalau seandainya bisa menoreh, menoreh. Kalau batangnya nggak basah kena hujan, menoreh. Jadi kendalanya petani karet itu cuman hujan ya lor ya. Kalau hujan ya terkendala, nggak bisa menoreh. Selain hujan ya trek, gundul seperti itu lor. Nah, daunnya habis lor. Jadi ya nggak bisa menoreh. Kalau dipaksakan menoreh pun nggak keluar getah. Mungkin ya getahnya sedikit lor. Nah, kalau daunnya sudah rimbun seperti ini, nah itu keluar getah lor. Nih, menetes ya lor ya. Jadi bagi teman-teman yang sesama petani karet, ya beginilah rasanya kalau tidak ke kebun karet sehari itu rasanya kangen ya lor ya. Karena itu sudah kegiatan rutin, jadi ada yang kurang kalau kita nggak pergi ke kebun karet lor ya. Oke lor, lanjut lagi kita menorehnya. Sambil menoreh, jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan cara subscribe, kemudian like, komen, kemudian share sebanyak-banyak jika bermanfaat ya lor ya. Oke lor, lanjut kita menorehnya. Nah, ini sempat mati getah lor ini lor. Atau mati getah atau kemarin karena trek jadi nggak keluar getah nih. Nah ini saya pahat sekitar 4 hari, alhamdulillah ini sudah keluar lagi lor getahnya lor. Ini lor ya. Oke lor, mungkin cukup sekian dulu video tentang mahat atau menorehnya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.